laki-laki. Menjadi ibu untuk pertama kalinya dan memberikan ASI yang pertama kalinya memang tidak semudah yang dibayangkan. Tapi setelah membaca dari sharing pengalaman beberapa teman-teman yang sudah berpengalaman, aku semakin lebih yakin dan mantap untuk memberikan ASI eksklusif untuk anak-anakku. Selain nutrisi yang cukup, ternyata salah satu kuncinya adalah bahagia. Sebagai seorang ibu, kita harus bahagia dan enjoy dalam menjalankan peran sebagai seorang ibu yang sesungguhnya. Bahagia itu kita sendiri yang tahu bagaimana caranya dan kapan dibutuhkannya. So, be happy and keep breastfeeding ya, Mom!